Series Ballet Movie di sini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul We Can Be Heroes. Film bergenre fantasi ini bercerita tentang petualangan anak-anak dari para superhero yang nekat melawan alien untuk menyelamatkan orang tua mereka. Bagaimana keseruannya? Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau mengingatkan kalau konten ini berisi full spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton filmnya, Mimin sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Dan tentu saja jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan dua orang superhero, yaitu Miracle Guy dan Techno Guy, yang sedang menjalankan tugas untuk memeriksa panel surya di luar planet. Saat sedang memeriksa panel surya, Miracle Guy melihat adanya ancaman berupa banyaknya pesawat alien yang tampak seperti gurita sedang bergerak menuju planet bumi. Pesawat-pesawat alien itu pun menyerang Miracle Guy dan Techno Guy sampai mereka pun akhirnya terpental. Scene lalu beralih memperlihatkan kediaman mantan superhero yang bernama Marcus Moreno. Pagi itu, ia dan putrinya yang bernama Missy Moreno sedang sarapan bersama sambil menonton berita. Melihat berita yang ditayangkan, Missy mengingatkan kepada ayahnya, apapun yang terjadi, ia tak boleh kembali menjadi superhero. Maklum saja, ibunya Missy belum lama ini meninggal dunia saat menjalankan tugasnya menjadi superhero. Hal itu pun membuat Missy takut kalau ayahnya akan bernasib sama. Setelah pensiun menjadi superhero, Marcus saat ini bekerja di sebuah perusahaan yang menaungi para superhero bernama perusahaan Heroix. Karena apa yang terjadi pada Miracle Guy, Miss Grenada selaku pemimpin perusahaan pun mempersiapkan semua superhero untuk melawan para alien yang akan datang. Marcus yang sebenarnya sudah pensiun akhirnya juga diikutsertakan karena alien yang akan mereka lawan sangatlah banyak. Sementara itu, di sisi lain, Missy yang masih berada di sekolah dijemput oleh pihak Heroix untuk dibawa ke markas para superhero. Miss Grenada ternyata sudah menyiapkan satu ruangan khusus untuk mengumpulkan semua anak-anak dari para superhero, di mana mereka sengaja dikumpulkan di sana sampai orang tua mereka selesai bertugas. Di dalam ruangan itu, Missy pun melihat setiap anak yang menunjukkan kekuatan berbeda-beda, sesuai dengan apa yang diturunkan oleh orang tua mereka. Berbeda dengan Missy yang sampai saat ini tidak memiliki kekuatan apapun. Anak-anak itu antara lain Wills yang sangat pintar, Noodles yang elastis seperti mie, Oho yang bisa melihat kejadian beberapa menit ke depan, dan Acapella yang memiliki kekuatan dari suaranya. Kemudian ada juga Slowmo yang seperti namanya bergerak dengan sangat lambat, Facemaker yang bisa mengubah wajahnya menjadi orang lain, dua anak kembar yaitu Rewind yang bisa memutar waktu, dan Fast Forward yang bisa mempercepat waktu. Lalu ada juga Wildcard yang kekuatannya masih belum sempurna tapi sudah mengaku sebagai pemimpin. Dan yang terakhir ada Gapi, si kecil yang memiliki kekuatan air. Setelah itu mereka pun menyalakan televisi untuk melihat perjuangan orang tua mereka melawan alien. Satu persatu superhero pun keluar dan menunjukkan kelebihan mereka masing-masing. Missy yang melihat ayahnya di antara para superhero merasa sangat kecewa karena ayahnya telah melanggar janji yang ia buat. Alien berbentuk gurita yang jumlahnya sangat banyak ternyata berhasil mengalahkan semua superhero. Selain kalah jumlah, para superhero juga sepertinya tidak bisa bekerja sama dengan baik karena mereka terlalu sibuk dengan diri mereka masing-masing. Hal itu pun membuat semua superhero kalah dan akhirnya ditangkap oleh para alien. We had a deal. I know. But I'm still the leader of the Heroics. Dad! I'm sorry, honey. Unimaginable.
Setelah itu, Presiden Amerika Serikat tampil di televisi untuk menyampaikan pesan dari pemimpin alien yang mengatakan kalau mereka akan menguasai bumi dalam beberapa jam ke depan. Mengetahui hal itu, Missy mengajak anak-anak yang lain untuk tidak tinggal diam. Mereka harus keluar menyelamatkan orang tua mereka sekaligus menyelamatkan dunia. Terlebih lagi, dari salah satu gambaran OHO, ada sebuah gambaran yang menunjukkan kalau alien akan datang menangkap mereka. Wildcard yang melihat sikap Missy merasa kalau posisinya sebagai pemimpin sedang terancam. Jadi ia pun menegaskan kalau pergi atau tidaknya mereka, semua keputusan ada di tangannya. Setelah itu, mereka pun menyiapkan Missy untuk melarikan diri dari markas superhero. Pertama-tama, mereka memancing 3 penjaga untuk masuk agar mereka bisa mendapatkan kunci. Karena para penjaga tidak mungkin membiarkan mereka kabur, jadi mereka pun memanfaatkan kekuatan mereka masing-masing untuk mengalahkan para penjaga. Saat akan mendapatkan kunci, alien gurita tiba-tiba datang. Beruntung, Rewind memundurkan waktu beberapa detik sehingga mereka berhasil melarikan diri dari alien dan para penjaga. Di saat mereka akan kabur, Miss Grenada memergoki mereka dan langsung mengejar mereka. Miss Grenada lalu menyuruh para penjaga untuk segera menutup semua pintu agar anak-anak tak bisa keluar dari markas. Saat itu, Wildcard melihat adanya lubang di atas mereka, jadi ia pun menyuruh Acapella untuk membuat tangga dengan memanfaatkan para penjaga. Setelah berhasil lolos, mereka semua pun masuk ke dalam transportasi Heroics untuk segera kabur dari sana. Karena para penjaga sudah bersiap menghadang mereka, Acapella lagi-lagi diminta terus bernyanyi agar transportasi itu bisa terbang. Saat sudah terbang cukup jauh, Acapella pun kehabisan nafas, jadi mereka pun akhirnya terjatuh menabrak sebuah gazebo milik seorang nenek. Tadi sangka nenek itu ternyata adalah Anita Morena, neneknya Missy yang merupakan pelatih superhero. Setelah mendengar apa yang terjadi, Nenek Anita mengajak mereka untuk masuk dan bersembunyi di rumahnya. Kemudian ia pun mengajak mereka ke halaman belakang rumah untuk melatih mereka menjadi superhero yang tangguh. Dan di sana, Missy pun ditunjuk sebagai pemimpin oleh neneknya. Sejak saat itulah Missy dan teman-temannya mulai berlatih keras agar mereka bisa menyelamatkan orang tua mereka dari alien. Belajar dari kegagalan orang tua mereka, Missy di sini bertugas untuk mengkoordinasikan teman-temannya agar mereka tetap fokus dan bisa bekerja sama satu sama lain. Setelah selesai berlatih, pasukan yang dikirim oleh Miss Grenada menemukan keberadaan mereka. Oleh sebab itulah, Nenek Anita pun menyuruh mereka untuk segera kabur melalui terowongan rahasia. Namun sayangnya hal itu malah membuat Nenek Anita ditangkap oleh alien. Di dalam terowongan, Missy meminjam tab OHO untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi tanpa disengaja, Missy malah melihat sesuatu yang membuatnya tercengang. Namun ia memilih untuk menyembunyikan hal itu dari anak-anak yang lain dan hanya memberitahukannya pada Wildcard. Setelah melanjutkan perjalanan, mereka pun melihat pesawat alien yang sedang kosong. Jadi mereka pun mencuri pesawat itu agar mereka bisa segera pergi ke markas alien. Saat semuanya sudah masuk ke dalam pesawat, mereka pun melihat slow-mo yang masih tertinggal sangat jauh. Jadi Noodles pun langsung menariknya sehingga mereka bisa segera pergi ke markas alien. Sesampai di markas alien, Missy dan teman-temannya mengendap-endap mencari ruangan tempat orang tua mereka ditahan. Namun sesosok alien tiba-tiba muncul dari bawah lantai dan langsung mengejar mereka. Beruntung saja mereka berhasil lolos setelah masuk ke dalam ruangan pusat kendali markas alien. Yang mana di tengah ruangan itu terdapat sebuah piramida yang sangat misterius. Tak lama kemudian terlihatlah Pak Presiden bersama dengan beberapa orang sedang menuju ke arah piramida.
Anak-anak yang melihat hal itu terlihat bingung, sedang apa Pak Presiden di markas alien. Saat misi dan yang lainnya akan keluar, mereka pun dihadang oleh Miss Grenada yang akan menangkap mereka. Lagi-lagi mereka pun kebingungan, kok bisa Miss Grenada masuk ke dalam markas alien? Kebingungan mereka pun akhirnya terjawab begitu Oho menunjukkan gambaran yang memperlihatkan kalau Miss Grenada ternyata adalah seorang alien. Karena mereka sudah mengetahui hal itu, Miss Grenada, Pak Presiden, dan anak buahnya pun menunjukkan identitas mereka yang sesungguhnya. Dan langsung menangkap semua anak-anak lalu memasukkan mereka ke dalam sebuah ruangan yang terkunci. Sementara itu, di ruangan para superhero, mereka dikejutkan dengan kedatangan sosok yang mereka pikir adalah seorang alien. Namun ternyata sosok di balik tudung itu adalah Nenek Anita. Kembali ke tempat anak-anak, di sana Missy tiba-tiba mendapatkan ide dengan membuat teman-temannya menangis agar air mata mereka bisa dikumpulkan dan Gapi bisa menggunakan kekuatannya untuk membuat kunci dari air mata mereka. Dengan ide brilian itu, mereka pun berhasil lolos dan keluar dari ruangan tahanan. Di waktu yang sama, para superhero melihat aksi anak-anak mereka melalui sebuah monitor. Setelah mereka berhasil bebas, Missy dan Wildcard lagi-lagi berdebat mengenai siapa yang akan memimpin kelompok. Alhasil, mereka pun terbagi menjadi dua kelompok. Wildcard membawa Facemaker, sementara Missy bersama dengan sisanya. Missy dan teman-temannya pun melanjutkan perjalanan untuk mencari orang tua mereka. Namun tiba-tiba mereka pun dihadang oleh para anak buah alien. Dan disinilah kita pun bisa melihat kerjasama para superhero cilik dengan menunjukkan kekuatan mereka masing-masing. Atas kerjasama yang baik, kelompok superhero cilik pun berhasil mengalahkan semua anak buah alien. Sementara di tempat lain, entah bagaimana ceritanya, Miss Grenada tiba-tiba menemukan Wildcard seorang diri. Wildcard lalu dibawa ke sebuah ruangan untuk diinterogasi oleh Miss Grenada. Di waktu yang sama, Missy dan teman-temannya juga sampai di ruangan kendali untuk menghentikan alien menguasai bumi. Namun, piramida di ruangan itu tiba-tiba tertutupi pelindung sehingga mereka tidak bisa menyentuhnya. Di saat semuanya kebingungan, Oho tiba-tiba saja berbicara. Ia jujur mengatakan kalau ia adalah seorang pemimpin alien yang sebenarnya. Oho sudah menduga kalau mereka tidak akan bisa menghentikan alien karena sikap mereka yang tidak bisa bekerja sama. Buktinya, dua orang teman mereka yaitu Wildcard dan Facemaker sekarang tidak ada di sana. Namun siapa sangka semua itu ditepis langsung oleh Missy. Missy sudah mengetahui identitas Oho saat ia tak sengaja melihat tab miliknya. Dan hal itu sudah ia sampaikan pada Wildcard. Jadi diam-diam, ia dan Wildcard merencanakan sesuatu tanpa diketahui oleh anak-anak yang lain termasuk Oho. Karena hal itulah Wildcard sengaja mengajak Facemaker karena ternyata orang yang ditangkap oleh Miss Grenada ternyata adalah Facemaker yang mengubah wajahnya menjadi Wildcard. Sementara Wildcard sendiri saat ini sedang berada di ruangan kendali. Di ruangan kendali itu, Wildcard diminta untuk menonaktifkan mode pelindung dari piramida. Untuk menghentikan kemenangan anak-anak, Oho pun langsung menggambar banyak monster. Sementara di ruangan lain, para orang tua menonton sambil mengkhawatirkan anak-anak mereka. Di waktu yang sama, Miss Grenada dan anak buahnya datang menangkap Wildcard. Namun kali ini sepertinya agak berbeda, karena Wildcard akhirnya bisa mengendalikan kekuatan sepenuhnya. Ia kini memiliki berbagai macam kekuatan yang tentunya sangat berbeda-beda. Sementara itu, Missy dan teman-temannya juga berhasil mengalahkan semua monster yang dikirim oleh Oho. Semua itu berkat kerjasama mereka dan juga berkat latihan mereka dengan Nenek Anita.
Namun Oho sepertinya belum menyerah, jadi ia pun mengeluarkan satu monster terakhir untuk menangkap semua anak-anak. Kali ini Missy pun memutuskan ingin melawan monster terakhir tersebut. Kemudian ia pun berjalan di atas ketinggian dan memancing monster itu untuk menangkapnya. Saat Missy dan monster itu terjatuh, Noodles dengan cepat meraih tubuh Missy dan akhirnya menyelamatkannya. Setelah itu, kini mereka tinggal memasukkan alat di dalam piramida untuk menghentikan misi para alien. Namun Oho kembali menggagalkan rencana mereka dengan menjatuhkan alat itu. Jadi Slomo harus melompat untuk mengambil alat tersebut. Di saat itulah Wildcard pun datang menggunakan kekuatan teleportasinya untuk membawa Slomo kembali ke atas. Setelah semua perjuangan panjang, mereka pun akhirnya berhasil memasukkan alat itu ke dalam piramida dan menggagalkan misi para alien. Setelah itu, semua superhero pun keluar dari piramida tersebut, diikuti dengan Presiden dan Miss Grenada yang juga menghampiri Oho. Kemudian Miss Grenada dan Oho pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata mereka memang alien yang sengaja menyamar menjadi manusia untuk menguji kemampuan superhero cilik. Hal itu karena di planet mereka, anak-anak kecillah yang menjadi pemimpin. Oho selaku pemimpin alien berharap para superhero cilik belajar banyak hal dari uji coba kali ini sehingga mereka bisa menjadi superhero yang sesungguhnya di masa depan. Film diakhiri dengan diperlihatkan para superhero cilik yang akhirnya berkumpul kembali bersama orang tua mereka. Dan kini mereka pun sudah tergabung ke dalam sebuah kelompok yang akan selalu melindungi dunia. Dan film We Can Be Heroes pun akhirnya selesai. Dari film ini kita belajar kalau kerjasama yang baik adalah kunci keberhasilan dari kelompok. Jika kita hanya mementingkan ego diri sendiri, maka apapun yang terjadi, satu kelompok itu tidak akan pernah berhasil. Akhir kata, semoga teman-teman suka dengan alur cerita kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita yang berikutnya. Bye!